Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua, Yuya Dara. Ya teman-teman, ini adalah battle match dari Cloud Song ya. Jadi ini adalah playstyle dari kelas yang gua pakai. Saat ini kelas gua masih Archer ya teman-teman. Nah, ini adalah war yang gua perlihatkan. Ini battle 1 lawan 1. Sebelumnya itu battle royale dan sekarang 1 lawan 1. Dan gua ini pertarungan yang adil, maksudnya semua berdasarkan total CP. Ini dia nih. Ini dia. Gua lagi ngelawan assassin ternyata ya. Oke, ini combo yang gua pakai, teman-teman. Oke, semua skill keluar dan satu lagi. Aduh, salah arah lagi. Oke, ini gampang. Oke, ini gampang. Sip, karena udah sekarat ya. Aduh. Nah, mati juga. Ya, lawan gue adalah ini, Elite 2. Gue saat ini masih Elite 1 ya teman-teman. CP gue 126.000 dan CP lawan gue adalah 139.000. Bedanya hampir berapa? 10.000-an lah ya. Oke, ini gue menang. Reward yang gue dapat adalah 80.000. Ini gue low bracket ya. Nah, sekali lagi teman-teman, ini adalah combo playstyle dari Archer yang gue pakai. Jadi combo playstyle dari semua kelas yang ada di Cloud Song ini itu beda-beda teman-teman. Dan ini gue akan masukin match kedua nih. Match kuda. Sebenarnya ini match ketiga. Match yang pertama itu gue nggak ngerekord ya, nggak dapet. Jadi gue cuma dapet ini doang. Dan ini ada beberapa buff. Ini orangnya pakai 2 buff. Gue pakai 2. Gue banyakin aja deh. Oke. Okay. Karena CP gue, kalau CP gue under banget ya anjir. Nah ini dia. Oh, swordman. Waduh, dia langsung lompat. Skill 3 gue itu ngerut ya, ngerut. Ini. Nah komboan gue ada di pet ini teman-teman. Set. Aduh, petnya ngeselin dong. Oke, habis ngisep habis itu dia ini dong. Apa namanya? Kayak slow gitu gua. Oke, ini nah tinggal ganti ke panda mukul-mukul. Kalau panda gua mukulnya mukul auto sih. Maksudnya pukulan panda itu skill pasifnya adalah double damage ya. Jadi kalian harus benar-benar tahu maksimalin dari pet kalian fungsinya kayak gimana, terus skill kalian juga kayak gimana. Nah, kalau gua di sini gua benar-benar masukin DPS ya. Jadi karakter gua adalah DPS dan pet gua pun gua taruh DPS, nggak ada yang support. Kenapa? Karena ya gua pertahanan terbaik adalah menyerang dengan membabi buta, itu adalah slogan gua sih. Jadi gua malas banget buat gedein defense sama sekali, teman-teman. Oke, gua akan bertarungin pertandingan keempat. Pertandingan keempat gua. Oke, gua udah siap di sini. Dan lawan gua adalah pusat tuh. Valiant 4 enggak tuh. Dan Pyro pula lagi. Oke, gua kalah nih. Kayak gua kalah nih. Alot banget dia anjir. Buset, alot banget sumpah. Ya, kayak jauh sih ini. Wah, Angel pula lagi. Angel pula lagi. Oke. Kalah gua. 2 kali menang, 1 kali kalah. Dan lawannya adalah orang dengan CP 252.000. Petnya Angel ya. Jadi pet Angel itu adalah pet yang paling GG di sini. Dan ya, gue kali ini ngelawan Sultan. Jadi gue kalah, tapi gue berhasil ngurangin darahnya dia sampai sepertiga lah ya, sepertiga darah yang orang. Oke, okay, next untuk pertandingan keempat, gue saat ini bakalan ngelawan siapa lagi ntar ya. Jadi komboan di sini tuh penting banget ya. Pokoknya kalian wajib banget buat mainin combo, karena dari combo itu kalian bakalan bisa nemuin alur permainan kalian. Nah, kalau di sini buff, kalian bebas nih mau pakai buffnya kayak gimana. Oke, okay, matchnya udah dimulai. Gue bisa pakai Arrow Shower dulu sih. Nggak tahu damage-nya ada atau enggak ini sebenarnya. Ah, itu dia tuh di belakang gue anjir. Oke. Okay. Gue dorong, terus habis itu gue yang mundur. Baru gue lock sama pet gue. Jadi pet gue ini nge-lock semuanya ya, bikin dia slow semuanya, teman-teman. Oke, okay, ini dia. Mundur, dorong. Nah, mati. Oke. Okay. Ya, BR-nya lagi selalu di atas gue sih biasanya. Biasanya dia, oh nggak, dia di bawah gue nih. Nah, jadi kayak gitu teman-teman untuk playstyle dari Archer yang gue pakai nih. Oh, ini masih lagi ya? Masih lagi ya? Besok kita bakalan ini ya, bakalan apa namanya cross job. Maksudnya advance class. Jadi gue bakalan bisa berubah jadi sharpshooter sih. Oh iya, udah selesai. Nah, jadi kayak gitu teman-teman untuk match yang bisa gue tampilin. Karakter gue kalian bisa lihat saat live streaming kayak gimana statusnya. Gue selalu punya CP selalu paling rendah saat melawan orang-orang di atas gue. Tapi ya gue masih bisa ngelawan karena gue F2P.
karena gue waktu pe. Nah jadi kita teman-teman, gue ngalahin berapa orang tadi, dan dari berapa pertandingan gue kalah, gue satu nggak ikut, satu lagi gue kalah karena lawannya Sultan. Jadi kayak gitu buat playstyle dari Archer yang gue pakai. Terima kasih teman-teman nonton video ini, sampai jumpa di video gue berikutnya. Salam yudara, bye bye.